وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. صلاة وسلاما على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. آمنا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، وكفرنا بكل ما يعبدون من دون الله، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. تلبيه دلو Marilah kita buka majlis ilmu ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله. Marilah bersama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan izin dan limpah kurnianya pada malam yang mulia ini kita dipertemukan kembali di tempat yang mulia ini di dalam rangka untuk mempertingkatkan kepahaman dan keimanan kita, serta untuk mendapatkan kekuatan dan keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam yang mulia ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kita, iaitu berhubung dengan ayat-ayat Makki dan ayat-ayat Madani. Muka surat 8 kalau siapa ada kitab. Ayat-ayat Makki iaitu ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum Nabi kita berhijrah ke Madinah. Disebut Makkiyah. Adapun ayat-ayat yang turun sesudah Nabi kita berhijrah ke Madinah dinamakan Madaniyah. Walaupun ayat-ayat itu diturunkan di Mekah ataupun di tempat-tempat lain. Kalau selepas Nabi kita berhijrah dinamakan Madaniyah. Kalau sebelum Nabi kita berhijrah dikatakan Makkiyah. Kebanyakan ayat Makkiyah ini menjelaskan tentang akidah, kepercayaan, pegangan, pergantungan. Bukan syariat lagi, tidak disyariatkan lagi hukum hakam. Tidak disuruh mana tunduk taat patuh kepada perintah Allah lagi, belum lagi disyariatkan. Tapi masalah akidah, kepercayaan, pegangan, keyakinan kita, pergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dinamakan Makkiyah. Kemudian barulah selepas Nabi kita berhijrah, apa ni berlaku Isra' Mi'raj. Barulah mana lepas tu Nabi berhijrah ke Madinah. Waktu itu barulah diturunkan ayat-ayat nu ayat ini suruh tunduk taat patuh kepada perintah Allah. Ya, masalah salat sembahyang semasa Nabi kita Isra' dan Mi'raj difardukan salat 5 waktu. Jadi kita tengok ayat Makki. Makki ini dimansakan, ayat yang dimansakan kepada Mekah. Ayat Al-Quran terbahagi kepada dua jenis, iaitu Makki dan Madani. Makki yang Makkiyah dinamakan yang diturunkan sebelum Nabi kita berhijrah. Yang kedua Madani, iaitu yang selepas Nabi kita berhijrah ke Madinah. Begitu juga surah-surah Al-Quran, sama juga surah Al-Quran ke ayat Al-Quran ke yang turun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah dinamakan Makkiyah, selepas Nabi kita berhijrah ke Madinah dinamakan Madaniyah. Ayat
Al-Makki. Sebut sini ayat-ayat Al-Makki ataupun ayat Makkiyah bermaksud ayat-ayat yang diturunkan dalam tempoh 13 tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Makkah ke Madinah. Jadi maknanya Nabi tinggal di Madinah sebelum berhijrah, makna ke Madinah tu 13 tahun. 13 tahun di Madinah, 10 tahun di Makkah. 10 tahun di Makkah ya, 13 tahun di Madinah ya. Sama ada diturunkan di Makkah, tak kira lah. Kalau sebelum Nabi kita berhijrah ke Madinah, kita kata kalau ayat tu diturunkan di Makkah, dinamakan Madaniyah juga. Kalau Nabi kita berhijrah ke Madinah, kalau sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, turun di Madinah ayat tu, dia kena dinamakan Makkiyah juga. Kita katakanlah ayat apa, semasa Nabi kita mengerjakan haji, turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Jadi Nabi waktu itu berada di mana? Di Arafah. Turun ayat tu, itu pun dinamakan Madaniyah, karena ayat itu turun sesudah Nabi berhijrah ke Madinah, walaupun turun di Mekah. Dinamakan Madaniyah juga. Jadi sini kita tengok ya, sama ada diturunkan di Mekah, di Taif. Taif ni pun kira Mekah juga, kawasan Mekah ya, atau di mana-mana tempat yang lain. Turunlah di mana, di Jeddah ke, di mana-mana lah, tak kira, asalkan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, dinamakan Makkiyah juga. Seperti surah Qaf, surah Qaf, surah Hud, surah Yusuf ya, sama. Manakala ayat Madani pula, Al-Madaniyah, ayat-ayat yang dibangsakan kepada Madinah. Manakala ayat Al-Madani pula bermaksud ayat-ayat yang diturunkan selama 10 tahun selepas hijrah. Setelah Nabi kita berhijrah ke Madinah, dalam masa 10 tahun tu turunlah ayat di mana pun, tak kira lah di Mekah ke, di Jeddah ke, misalnya lah, itu pun dinamakan Madaniyah juga, tak dinamakan Makkiyah. Pasal diturunkan sesudah Nabi berhijrah ke Madinah. Sama ada ianya diturunkan di Madinah dalam perjalanan, dalam perjalanan ke Madinah ke, antara Mekah dengan Madinah ke, di medan perang, semasa Nabi sedang berperang sama-sama dengan musuh, turun ayat tu, dinamakan Madaniyah juga, pasal sesudah Nabi berhijrah. Atau di Mekah, macam ayat tadilah, masa Nabi berada di Arafah tadi, itu pun dinamakan Madaniyah juga. Atau di Mekah dalam tahun pembukaan kota Mekah, semasa Nabi kita dapat, bukan kata menakluki, dapat menguasai, berkuasa balik di Mekah, itu pun dinamakan Madaniyah. Seperti surah Al-Baqarah dan Ali Imran, seperti surah Baqarah yang turun sesudah Nabi berhijrah ke Madinah, walaupun di dalamnya ada menceritakan tentang kisah keimanan juga, masalah iman, tapi kalau sesudah Nabi berhijrah ke Madinah, dinamakan Madaniyah juga. Kebanyakan ayat-ayat Makki diturunkan untuk membetulkan akidah dan akhlak. Ini kebanyakan ayat Makkiyah adalah untuk nak membentuk akhlak, nak menjadikan seseorang itu beriman,
yakin, percaya, bergantung hanya sana kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Yang kedua, mengecam syirik dan penyembahan berhala. Itu pun masalah akidah. Mengecam syirik. Kalau bertuhankan kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, menyembah yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, mana syirik? Syirik mana akidah rosak, iman rosak, seperti menyembah berhala ya. Menegaskan akidah tauhid. Menegaskan akidah tauhid. Ini ayat tauhid lah itu. Itu dinamakan makiyah, makiyah. Menghapuskan saki-baki kesan jahiliah seperti membunuh, berzina dan menanam anak perempuan hidup-hidup. Ini pun menjelaskan dalam surah Makiyah ataupun dalam ayat Makiyah, ceritakan ini adalah haram, berdosa besar membunuh anak. Ya, ini adalah ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membentuk masyarakat dengan adab-adab dan akhlak Islam seperti adil, menepati janji, ihsan, tolong-menolong dalam kebaikan, tidak membantu melakukan kemungkaran, melakukan kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Ini pun ayat makiyah, ayat-ayat makiyah juga. Kemudian menggunakan akal dan fikiran. Allah suruh kita gunakan akal, kerana akal ni cukup penting. Jadi bezanya antara manusia dengan binatang, akal. Sebab itu orang yang tidak ada akal, mana tidak ada akal ni, mana tidak menggunakan akalnya, orang ni tidak diterima. Ladina liman la aqla lahu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak ada akal baginya. Mana dia ada akal tapi dia tak gunakan untuk memikirkan. Allah bagi akal ni cukup penting pada dia, supaya dia gunakan sebaik-baiknya akal ni. Yang ni yang baik, ini yang tak baik, ini kawan, ini musuh, ini lawan. Ya, kita kena gunakan akal kita. Jangan kita jadi apa orang kata, pakai ikut je apa kata orang, kita ikut. Betul ke tak betul ke, tak apa, ikut. Dia bukan, ni orang yang tidak menggunakan akal. Sedangkan Allah kurniakan akal cukup penting. Penting akal. Sebab tu dalam ayat khususnya kita tengok menyatakan tentang akal, menggunakan akal dan fikiran. Kemudian menolak syak wasangka dan taklid buta. Menolak syak wasangka supaya kita jangan duk sangka tak betul kepada orang. Jangan sangka. Kerana apa? Kebanyakan sangka-sangka buruk ni adalah berdosa. Inna ba'dazzanni ismun. Sesungguhnya setengah-setengah sangkaan itu, mana sangka yang buruk lah tak betul, adalah berdosa. Ismun ni berdosa. Kemudian menolak daripada taklid buta. Taklid buta ni apa? Pakai ikutnya. Taklid ni mana dia tiru, dia ikut orang kata apa, ya, padahal dia kau tu tak betul, dia apa ya juga, ikut juga. Ini membicarakan dalam surah, dalam surah Madan Makiyah ataupun ayat Makiyah. Kemudian membebaskan manusia daripada kungkungan orang-orang yang tertentu. Ini pun makna menggunakan akal jugalah, supaya kita jangan terkungkung. Jangan kita ni pakai ikut saja, tunduk taat kepada sesuatu itu tanpa menggunakan akal. Pakai ikut dah tak boleh. Hak tak betul, tetap kena kata tak betul. Walau macam mana pun tak betul, kena kata tak betul. Hak betul, kena kata betul. Ya.
kemudian mengambil pengajaran atau i'tibar daripada sejarah para nabi bersama kaum mereka. Ini pun menggunakan akal juga, ambil i'tibar, ambil pengajaran nabi-nabi dan rasul-rasul itu yang telah lalu dengan kaum mereka macam mana, apa kesudahannya. Cuba kita tengok nabi, umpamanya Nabi Zakaria, Nabi Yahya dengan kaumnya. Nabi Zakaria dengan Nabi Yahya ni dakwah, nak ajak, nak menyelamatkan kaum mereka daripada azab api neraka. Tapi mereka bunuh. Nampak? Mereka bunuh Nabi Zakaria. Semleh. Mereka semleh. Nabi Yahya pun sama. Nabi Yahya waktu tu umur berapa? 30-an tahun. 36 tahun ke 35 tahun. Itu yang Nabi Yahya. Nabi Yahya lari masuk apa dalam pohon kayu. Nabi Yahya lari, tiba-tiba ada pokok kayu. Dia bagi laluan supaya masuk dalam pokok tu. Terbuka. Lepas tu bila Nabi Yahya masuk, pokok tutup balik. Depa nampak, musuh nampak. Depa tebang, depa belah, depa gergaji pokok tu. Terbelah dua. Nabi Yahya alaihi salam nak menyelamatkan mereka. Tengok, Nabi Muhammad pun cuma kita tengok nak menyelamatkan mereka daripada azab api neraka. Depa buat macam-macam. Ya, depa akhir depa nak bunuh Nabi. Ada pun nak bunuh tapi tak sampai masa lagi. Ya, Allah selamatkan. Jadi sebab itu kita kena ambil pengajaran. Ambil pengajaran dengan apa yang telah berlaku kepada umat-umat yang terdahulu. Itu Allah suruh berjalan, suruh pergi tengok. Siru fil ard wanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Berjalanlah kamu, mana keluarlah kamu bertebar ke muka bumi ini. Keluar, pergi ke tengok apa bagaimanakah tindakan Allah terhadap orang-orang yang mendustakan ayat Allah. Apakah nasib mereka? Allah suruh kita tengok supaya kita jadikan pengajaran. Kita ambil iktibar supaya kita tidak termasuk dalam golongan mereka itu. Bismillah. Keadaan demikian menyebabkan ayat-ayat Makkiyah umumnya adalah pendek. Jadi ayat-ayat Makkiyah ni katanya tak panjang, ya. Bertujuan menanam rasa gerun, nak bagi kita rasa gerun. Gerun kepada siapa? Kepada Allah SWT. Nak langgar perintah Allah tu rasa takut, rasa gerun. Tu. Berbentuk ancaman terhadap azab seksa dan menyuburkan ketakwaan serta mengimbaukan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam ayat ini lah. Nak apa? Bagi kita ni takut kepada Allah dan tunduk kepada perintahnya, menjauhkan daripada segala tegahannya. Ini dalam surah Makkiyah. Kemudian mengatur hal ehwal politik dan pemerintahan. Yang ni pun kita gunakan apa akal kena politik ataupun i'tibar ataupun apa siasah Islam. Siasah Islam bukan siasah yang tidak Islam. Kalau politik hak lain daripada Islam tu kotor. Dia ada penipuan, ada pembohongan, ada caci hamun, ada maki, apa semua. Kalau ada hak tu, politik tak betul. Politik Islam ni kami tuntut nak mentadbir negara supaya negara jadi elok, ya, aman, damai, semua rakyat elok. Tu ikut politik Islam. Pasal Islam ni tak boleh dipisahkan daripada politik. Tapi politik Islam lah, politik yang betul. Kalau hak tak betul, itu bukan politik Islam. Sebab tu kita ni bila kita nak cerita, kita ni memperjuangkan Islam kena ada ciri-ciri Islam. Kalau kita dah telajak, terlanggar, habis lah. Tak boleh namakan apa perjuangan Islam. Pasal Islam cantik, Islam elok,
Tiba-tiba kita buat tak elok. Jadi kita mencemarkan Islam. Yang tu. Jadi dalam Islam ni lah, dalam ayat Makkiyah lah yang menceritakan tentang pentadbiran negara apa. Ya. Islam ni tak dapat dipisahkan daripada politik. Nabi-nabi dan Rasul dulu berpolitik, tapi bukan politik kepartaian. Bukan politik kepartaian, mentadbir negara mengikut Islam. Kata apa? Al-Islam dinun kamilun syamilun. Agama Islam ni adalah agama yang kamil, sempurna, syamil, yang lengkap, barangkumi. Yatanawalu mazahir al-hayati jami'an, yang barangkumi di seluruh bidang, sudut, ya, seluruh, semua sudut, ya, semua bidang terkandung dalam Islam. Dalam Islam tak ada satu perkara apa yang tak ada dalam Islam. Ma farratna fil kitabi min syai', kami tak tinggal satu perkara pun dalam kitab Al-Quran tu. Semua bab ada, semua perkara ada. Tinggal lagi kita saja yang tak tahu, tak kenal. Jadi kita kata tak ada. Itu banyak orang kita, oh dalam Islam ni tak ada. Apa siapa tak ada? Islam ni lengkap, lengkap. Tapi akhir-akhir ni kita tengok banyak pula orang ni dia duduk bergantung kepada mimpi-mimpi. Mimpi ni bukan tak ada dalam Islam. Ada mimpi. Di antara tanda-tanda sebelum Nabi jadi Rasul pun Nabi bermimpi juga. Ru'yatul salihah, mimpi yang baik-baik. Ada. Tetapi janganlah pula sampai sekarang ni Islam dah lengkap dah, oh duk bergantung kepada mimpi lagi. Kita katalah macam surat-surat berantai dulu, ada seorang Tok Syekh bermimpi dalam Masjid Nabawi di Madinah. Oh pesan Nabi, Allah berpesan, Nabi berpesan suruh semayang, suruh apa semua. Apa pasal pula yang nak cerita mimpi ni? Nabi dah cerita siap dah sebelum Nabi wafat. Dalam Al-Quran pun dah ada dah. Dia nak pakai mimpi. Oh siapa tak buat pula? Jadi dia kena bagi ke orang-orang pula, habang ke orang. Kalau siapa tak buat, Allah akan turunkan bala. Ni dah jadi, dia nak mensyirik ke orang ni. Jadi sebab itu tak boleh nak bergantung kepada mimpi-mimpi. Benar hak dah lengkap, ada dalam Al-Quran, ada dalam Islam. Jangan duk bergantung kepada mimpi-mimpi lagi. Kalau kita cerita mimpi-mimpi, kita bermimpi ini tak apa. Ini mimpi suruh taat kepada Allah, mimpi suruh apa laksanakan hukum Allah. Pasal apa pula? Islam ni dah cukup, dah lengkap dah. Nabi pernah wafat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Dah lengkap semua dah. Siapa nak percaya nak ikut mimpi lagi? Ni sekarang ni banyak. Ni orang ni mimpi ni, orang ni mimpi ni. Ini tak betul. Pasal Islam dah lengkap. Allah pernah habang. Ya. Kepada Nabi kita dah lengkap. Kita pun tahu Al-Quran 30 juz dah lengkap. Lepas tu hadis lagi. Lepas tu jangan bergantung kepada apa mimpi-mimpi sekarang ni. Kalau untuk nak melaksanakan Islam, jangan bergantung kepada mimpi. Awak kalau tak ada mimpi, macam mana? Tak boleh laksanakan Islam. Ini yang kata salah ni. Rasulullah dah habaq, siap dah. Pesan siap dah. Allah dah apa? Perintah dah, siap semua dah. Kemudian memantapkan prinsip syura. Syura ni bermuasyarat, ya. Dan keadilan ketika menentukan hukum. Nak menentukan satu-satu hukum hendaklah berpadukan kepada syura. Ahli syura ni siapa? Hak ni kena tahu. Ahli syura bukan boleh ambil sebarangan orang. Dia tak apa faham Al-Quran dan hadis, tak faham, oh ambil dia jadi ahli syura. Dia kena faham Al-Quran. Kalau kita tengok di India, Pakistan sana, ahli syura tu pendek kata hafiz belaka.
hafal Quran belaka, hadis duduk di sini. Tu di sana baru. Ini pakai ikut saja. Ahli syurah tapi pakai ikut orang. Mana boleh? Tak boleh. Dia sekurang-kurangnya empat mazhab. Empat mazhab tu dah mantap. Ha, dia dah tahu empat mazhab. Baru boleh. Allah kata wa amruhum syura bainahum wa syawirhum fil amr. Hendaklah kamu bermesyuarat dalam menentukan satu-satu perkara. Bermesyuarat tu mana? Syura. Bukan kata mesyuarat pakai angkat tangan. Tengok siapa yang angkat tangan ramai, orang kira hak tu betul. Hak tu menang. Hak tu sistem demokrasi yang tu. Demokrasi Islam ni dia bukan ikut ramai. Dia ikutnya hak yang betul. Kalau seorang betul, 100 tak betul, hak 100 tu kena ikut yang seorang tu. Ha, tu dalam Islam. Dia kena ikut yang hak, bukan ikut yang ramai. Sistem demokrasi ikut ramai, suara ramai. Bila lebih saja belah ramai tu, ah menang. Dia betul. Walaupun tak betul. Walaupun tak betul. Ha, tu sistem demokrasi. Islam ni ikut yang hak. Walaupun dia seorang, tapi dia berada di atas jalan yang hak. Betul? Yang hak ramai kena ikut yang seorang tu. Itu kata sistem Islam. Kemudian menyusun perhubungan antara umat Islam dan bukan Islam. Ha ni. Yang ni kita kena tengok betul-betul. Menyusun perhubungan antara umat Islam dan bukan Islam di dalam negara ataupun di luar negara ketika damai maupun dalam waktu perang. Jadi yang sebenarnya orang Islam ni ya kena faham betul-betul apakah dia Islam ni. Ini oh ni orang kafir tak boleh berkawan. Habis tak ada dakwah, nak dakwah, nak tarik macam mana depa masuk Islam? Nak tarik depa masuk Islam macam mana? Pasal ni kafir ni tak boleh berkawan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saya ni, saya nak cerita, saya ni duk biasa mengajak sejarah, sejarah Islam. Tahun berapa? Tahun 76. Tahun 76 saya mengajar Islam. Cerita dia bila Nabi berhijrah ke Madinah. Nabi mula-mula berhijrah ke Madinah. Nabi mengatur empat langkah lah. Yang pertama, Nabi mendirikan masjid nombor satu, langkah pertama. Kerana di masjid ialah tempat beribadah. Tempat masjid ni sebagai masjid tempat sujud. Yang kedua, masjid tempat belajar, madrasah. Fungsinya masjid, dia kata masjid tempat sujud, tempat ibadah, masjid tempat sebagai madrasah, masjid tempat mahkamah, sebagai mahkamah untuk menyelesaikan masalah. Masjid sebagai dewan untuk tempat bermesyuarat. Atau fungsi masjid tempat masjid juga sebagai tempat pertemuan orang Islam. Ya. Bismillah. Satu. Yang kedua, Nabi menyatupadukan puak Aus dan Khazraj. Puak Aus dan Khazraj ni di Madinah. Sebelum Islam sampai ke sana, sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, mereka ni tiada ada bergaduh, berperang, berbunuh-bunuh Aus dan Khazraj ni. Tapi bila Nabi kita berhijrah ke sana, Nabi menyatu padukan mereka. Akhirnya mereka jadi sebagaimana saudara
kandung sendiri. Mana bila terima Islam, depa habis semua jadi macam adik-beradik. Tidak ada Aus, tidak ada Khazraj lagi. Waktu itu Nabi ubah dengan nama apa? Ansar. Tak ada Aus, tak ada Khazraj. Kemudian Nabi mempersaudarakan pula antara Ansar tadi, Aus dan Khazraj tadi, dengan Muhajirin, dengan orang Islam yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Mempersaudarakan. Kemudian Nabi kita mengikat perjanjian tolong-menolong, bekerjasama, bertahaluf dengan orang-orang kafir yang tinggal di Madinah, terutamanya orang kafir apa Yahudi, di antara suku yang terbesar suku Aus, Yahudi Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa. Nabi satukan sama-sama dengan orang Islam Yahudi ini. Kemudian selain daripada itu, Nabi ikat perjanjian dengan musyrikin Bani Khuza'ah yang tinggal di Madinah, orang kafir juga, kerjasama dengan Islam, bertahaluf dengan orang Islam. Ini terutamanya dalam mempertahankan kota Madinah ketika mana diserang oleh musuh. Tahaluf ni zaman Nabi lagi. Bertahaluf ni zaman Nabi lagi. Nabi ikat perjanjian tolong menolong dengan orang Yahudi Bani apa, Yahudi Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Kemudian orang kufar apa Bani Khuza'ah dan banyak lagi puak-puak Yahudi yang lain. Golongan yang kecil-kecil ni bersama-sama dengan orang Islam, bekerjasama, bekerjasama. Di samping itu Nabi berdakwah, ada di antara mereka yang masuk Islam, ada yang masuk Islam, orang Yahudi yang masuk Islam, pasti ada bersama-sama boleh dakwah lah. Kalau tak bersama-sama, tak ada orang Islam. Kalau kita ni bersifat keras, tak boleh, tak boleh kawan sama-sama orang kafir. Sebila kita nak dakwah tu di Mekah, semasa Nabi kita dilantik sebagai rasul, siapa ada yang ada di Mekah tu? Kafir, penyembah berhala, yang paling banyak penyembah berhala. Tapi macam mana boleh masuk Islam, macam mana boleh jadi Islam sampai sekarang? Inilah hubungan orang Islam, tunjuk akhlak mereka, sahabat-sahabat dan Nabi berdakwah kepada mereka. Mereka tengok Islam ni baik, mereka masuk Islam. Kalau nak kira, kita tengok semasa berlakunya perjanjian damai Hudaibiyah, ya, Nabi dengan sahabat-sahabat dari Madinah dah berhijrah ke Madinah, pergi nak menghijrahkan haji. Orang Mekah, kafir musyrikin Mekah tahan, tak bagi masuk Mekah. Akhirnya berlaku perjanjian damai Hudaibiyah. Tahun ni Muhammad dan pengikut-pengikutnya kena balik semula ke Madinah, walaupun dah dekat dengan Mekah, dekat sangat dengan Mekah sampai ke Hudaibiyah. Hudaibiyah ni sebenarnya kalau dari Mekah kita nak pergi ke Jeddah, tak jauh, ikut jalan lama, bukan jalan baru, jalan highway tak lalu Hudaibiyah. Kalau ikut jalan lama, ikut Hudaibiyah. Saya selalu ikut jalan tu dulu, jalan Hudaibiyah. Dah sampai dekat sangat dengan Mekah dah. Balik semula ke Madinah. Tahun depan datang. Jadi tahun depan semua datang. Nabi dengan sahabat-sahabat datang mengerjakan umrah. Orang kafir Mekah semua keluar dari kota Mekah. Duduk di tepi-tepi bukit, duduk tengok orang Islam. Amboi, depa tengok orang Islam ni cantik sungguh, baik sungguh. Semua taat patuh kepada ketua. Ketua rokok, hak ikut hak belakang pun rokok, semua ikut. Kemudian lepas sembahyang pula, semua dalam keadaan baik. Depa tengok, amboi, tertarik hati. Itu kata dakwah. Dakwah, satu dakwah ikut seruan, ajak, seru. Lagi satu dakwah tunjuk akhlak kita. Akhlak muslimin, orang kafir musyrikin Mekah tertarik dengan Islam.
Malah bila Nabi balik, Nabi dengan sahabat-sahabat balik ke Madinah, sampai tengah padang pasir, dah sampai tengah, tengah jalan lah, nampak dari belakang, nampak debu. Nak kata sahabat-sahabat kata kat Nabi, nuh ada orang ikut dari belakang. Nabi kata tak apa, dia teruskan perjalanan kita. Bila sampai je Nabi dan sahabat-sahabat ke Madinah, selagi nampak dua orang sedang memacu kuda dengan lajunya menuju kepada Nabi dan sahabat-sahabat. Siapa dia? Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid dan Amr Abdul As, dua-dua ni kafir harbi, bunuh orang Islam berapa banyak-banyak. Khalid bin Al-Walid bunuh orang Islam dalam peperangan Uhud berapa banyak ramai. Tetapi dia tengok akhlak orang Islam cukup cantik, ya, ikut ni nak masuk Islam. Dari Madinah pergi Mekah berapa banyak jauh, dari Mekah pergi Madinah berapa banyak jauh. Sekarang ni kalau kita naik bas mau 7 jam dia pergi kuda ikut. Pasal apa? Pergi tu apa? Nak masuk Islam. Kafir harbi pergi menyerah diri kepada Nabi, masuk Islam. Pasal apa? Akhlak orang Islam cukup cantik, cantik. Terpengaruh dengan akhlak orang Islam. Kafir harbi masuk Islam. Amr bin Al-As, Khalid bin Al-Walid, ya. Nampak. Yang tu. Jadi sebab itu kita tengok dalam sirah Nabawiyah, rujuk, ya, orang kafir ni kita kena dakwah mereka. Siapakah musuh sebenar kita? Apakah semua orang kafir itu musuh kita? Tidak. Siapa musuh kita? Kafir harbi. Kafir harbi waktu bila dia, kafir harbi ni bukan sepanjang masa dia harbi. Ada masa dia serang orang Islam, waktu dia bunuh orang Islam, dia, waktu tu dia harbi. Kita kena lawan, waktu tu kita kena perangilah mereka. Kalau waktu mereka tak perang kita, mereka duduk di rumah mereka, mereka duduk bermasyarak sama-sama mereka, kita tak boleh serang mereka. Kalau kita pergi serang mereka, kita tak betul. Kita pergi serang mereka, tak boleh. Kita kena memerangi mereka ketika mana mereka memerangi kita. Ada dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran. Kalau nak perang, perangilah mereka sebagaimana mereka memerangi kamu. Jadi kita tengok, ya, itu dia kafir harbi yang memerangi kita. Kalau dia tak perang kita, dia tolak Islam, dia tolak hudud. Orang kafir ni bukan tolak hudud, tolak Islam semua. Islam tu apa juga dia tak terima. Bukan kita dia tolak hudud dia kafir. Kafir mana bersama? Kalau dia terima Islam, bukanlah kafir. Kalau orang kafir terima Islam, bukan kafir lah. Nama dia Islam lah. Orang kafir mana pun tolak Islam, bukan tolak hudud. Hudud satu ya. Ni tolak semua. Kafir mana bersama? Al-kufru millatun wahidah. Kafir ni satu je. Tak kira dah dia Yahudi ke, Nasrani ke, Buddha ke, apa ke, sama aja. Itu jenis dia, sama aja. Kafir. Kalau dalam parti pula sama, parti apa-apa kalau dia kafir sama. Nabi kata apa? Al-kufru millatun wahidah. Satu jalan saja, satu cara aja kafir ni. Dia tak ada banyak. Dia Islam kafir. Hak tu aja. Saya tak nak kata banyak. Ya. Jadi siapakah musuh kita? Yang harbi, yang memerangi kita. Yang tak memerangi kita bukan musuh kita. Kafir hak tu, hak duk cari makan, hak duk berniaga. Dia kata kita tak. Kita kena berbaik dengan mereka, kena dakwah mereka. Tak kira lah dia patut Kristian ke, Buddha ke, ya, apakah tak kira. Kena berbaik dengan mereka, tunjuk akhlak yang baik kepada mereka, dakwah mereka, ajak mereka masuk Islam. Yang tu. Bukan kita nak lari kepada mereka, menjauhkan dari kepada mereka, berarti kita jauhkan amalan yang paling besar, hak Nabi buat, sahabat buat, berdakwah, jauh daripada dakwah. Kita nak dakwah, nak ajak mereka masuk Islam. Bismillahirrahmanirrahim.
Kita tengok Dr. Zakir Naik. Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Zakir Naik di India, tetapi lama dia tak boleh dah duduk di India. Dia duk ajak orang Islam sepanjang masa pada dulu lagi. Sampai 10,000 sekali dia berceramah. Orang Islam, orang Hindu, orang Kristian datang. Dia cerita. Masuk Aisyah sekejap. Ya? Anak azan. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، اللهم ربها للناصر وابعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تهون بعهدك يا أحمد. Jadi kita sambung tengok ya. Di antara peranan surah Makkiyah mensyariatkan hukum jihad untuk menyelamatkan diri dari penganiayaan, permusuhan, pengusiran dan sebagainya. Di dalam ayat, dalam surah ataupun dalam ayat-ayat Makkiyah juga nak ceritakan kepada kita supaya berjihad menentang musuh-musuh Islam yang memerangi umat Islam, iaitu kafir harbi. Kafir harbi yang kita nak perangi itu kafir harbi. Waktu bila kita serang, waktu mereka menyerang kita, waktu lain kita tak boleh serang mereka. Kemudian meletakkan garis panduan dan keadaan mengikat perjanjian untuk mengukuhkan perdamaian, keamanan dan kesejahteraan. Ini di antara isi kandungan surah Al-Makkiyah juga. Ikat perjanjian damai. Perjanjian damai bukan dengan orang Islam, dengan orang kafir. Dengan orang kafir. Ya. Nak buat apa-apa dengan orang Islam sememang jalan suruh. Itu ikut Islam ni dengan orang kafir. Jadi apa yang saya cerita tu, saya mengajar sejarah Islam tahun 76. Saya ada baca juga dalam satu buku karangan apa ni Al-Fadil Ustaz Hadi Awang, dalam amanah, buku amanah Haji Hadi pun sama isi dia. Satu padu dengan orang kafir Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa. Ada, tengok dalam buku itu ada sampai sekarang. Sama apa yang saya cerita tu, saya tengok dalam buku
karangan dia sama 100%. Maknanya Nabi bersama-sama dengan orang Yahudi Bani Nadir, Bani Qurayzah, Bani Qainuqah, kemudian kufar Bani Khuza'ah dan kufar Yahudi-Yahudi yang lain sama. Ada tercatat dalam bukunya, dalam amanatnya. Ha, tengok. Jadi keadaan ini menyebabkan ayat-ayat Madani agak panjang dan bersahaja. Ayat Madani sememang panjang. Ya. Ayat Madani sememangnya panjang-panjang. Surah Baqarah berapa panjang-panjang kita tengok ya. Namun dimensi maksud dan matlamatnya bukanlah bersifat sementara, bahkan berterusan. Jagalah segala isi kandungannya apa juga yang termaktub dalamnya bukan untuk diamalkan sementara waktu, malah berpanjangan seterusnya. Sampai kalau macam kita sekarang ni kena berpegang teguh dengan apa Al-Quran ni sampai mati lah, sampai dunia kiamat, sampai kita mati. Ya. Justru untuk memenuhi tuntutan kestabilan, keamanan dan pembinaan negara di atas paksi dan tunggak yang kukuh. Jadi walau macam mana pun kena berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Al-Quran dan Sunnah Rasul sahaja yang betul. Kalau undang-undang hak manusia buat tu walau macam mana pun tak betul. Sebab tu kita nak laksanakan Islam, bukan boleh CP-CP rasa-rasa yang ni boleh ha ikut. Tak, tak. Dia kena ikut Islam, Al-Quran tu. Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ha. Cuba kita tengok, saya nak cerita sikit. Adakah benda ni Islam? Kalau seorang itu dia melakukan kesalahan, kita katalah dia tu disebat 6 rotan. 6 rotan dulu. Lepas tu disebat 100 rotan. Tak apa. Yang tu tak apa. Ya, daripada 6 kepada 100. Tu Islam. Tapi kepada daripada 30 ribu kepada 100 ribu ringgit denda, ni Islam kah? Mula-mula dulu denda 30 ribu. Kemudian dinaikkan sampai 100 ribu. Ada kan dalam Islam yang ni? Jadi bila tak ada dalam Islam ni bukan Islam. Undang-undang ni manusia buat, bukan hukum Allah Subhanahu wa taala. Habis tu ikut Islam ni kena ikut Islam betul. Bukan boleh ikut hayat anu ada sikit-sikit cara Islam, kita ikut Islam. Yang ni hak manusia buat pun ikut juga. Tak, tak boleh. Dia ikut Islam, Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang Nabi tinggal dua perkara ni aja. Dua perkara. Ada tak? Denda 30 ribu. Lepas tu sampai dia naikkan sampai 100 ribu. Tak ada. Tak ada. Bukan Islam. Jangan ikut. Yang tu. Nabi tinggal dua perkara. Aku tinggal kepada kamu dua perkara. Sekiranya kamu berpegang dengan kedua-duanya, nescaya kamu akan selamat selama-lamanya. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Apa dia? Al-Quran dan sunnahku. Nabi ku. Maknanya? Al-Quran, Al-Quran dan sunnahku. Nabi kata. Al-Quran dan Sunnah Rasul, ikut yang tu saja. Yang lain jangan ikut. Kalau ikut yang lain sesat. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Hanya saja inilah saja jalanku yang lurus, maka hendaklah kamu ikut. Nabi kata. Ada Allah kata ya. Wa la tattabi'us subula, dan jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain. Lain pula Al-Quran dan Sunnah itu jangan ikut. Kalau ikut, fatafarraqa bikum an sabili. Jadi kamu akan tafarruq ni asalnya hancur, berkecai. Mana akan menyeleweng daripada jalan Allah yang sebenar. Kalau ikut yang lain daripada Al-Quran dan Sunnah, maka kita akan menyeleweng daripada jalan Allah yang sebenar. Ah ha, yang ni. Itu kita kena berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul sahaja. Segala undang-undang, peraturan-peraturan, rang-rang hak manusia buat, itu manusia punya. Undang-undang manusia, kalau nama rang tu, rang undang-undang, carilah Al-Quran surah mana pun tak ada, carilah hadis tajuk apa pun tak ada.
dalam sunnah, dalam apa sahihain Bukhari Muslim tak ada, dalam apa kita kata sunan Abi Daud tak ada, sunan Tirmizi tak ada, dalam sunan apa ni Nasa'i tak ada, sunan Ibn Majah tak ada, sunan Ad-Darimi tak ada, sunan Ad-Dailami semua tak ada. Tak ada, bukan Islam yang tu. Kalau ada lah Al-Quran dan hadis, yang tu saja ikut. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت أرضك بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. بسم الله الرحمن الرحيم.